Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Hari ini kita akan mempelajari bidang membuat corak dan rekaan. Tema, objek buatan manusia. Tajuk, hiasan dinding. Aktiviti, lipatan dan guntingan. Kita mulakan proses membuat lipatan dan guntingan dengan menyediakan kertas warna putih berukuran 20 cm × 14 cm, diikuti dua kertas warna yang berukuran 10 cm × 10 cm, warna kertas yang berlainan. Mula-mula, ambil kertas berwarna merah, lipatkan kepada satu bahagian seperti itu. Pastikan ia sama rata dan dilipat dengan rapi. Seperti ini. Kemudian, lipatkan lagi satu bahagian. Teknik ini dipanggil teknik lipatan dua kali. Seterusnya, ambil kertas yang berwarna kuning. Dilipat kepada dua bahagian menyerung seperti video ini. Seterusnya, lakukan satu lagi lipatan yang kedua, menjadikan ia seperti bentuk segitiga. Inilah hasil teknik lipatan dua kali yang tertera seperti contoh pada video ini. Seterusnya, langkah yang berikutnya ialah mengambil pensel dan membuat garisan melengkung. Garisan melengkung separuh bulat. Seperti itu. Garisan melengkung. Buatkan pada setiap sisi kertas merah dan juga pada bahagian pucu kertas merah. Seperti itu. Garisan melengkung. Seterusnya, lakukan perkara yang sama pada kertas berwarna kuning. Garisan melengkung pada sisi separuh bulat. Garisan melengkung separuh bulat. Begitu juga garisan melengkung pada setiap bucu segi tiga kertas yang berwarna kuning. Inilah hasil contoh kertas warna merah dan kertas warna kuning yang telah dilukis garisan melengkung. Teknik lipatan dua kali. Langkah yang seterusnya, ambil gunting dan gunting pada garisan yang telah dibuat itu tadi. Pastikan anda berhati-hati apabila menggunakan gunting. Dalam masa yang sama, pastikan anda sentiasa menjaga kebersihan segala serpihan kertas yang telah digunting itu tadi. Teknik lipatan dua kali. Garisan melengkung atau garisan separuh bulat. Pastikan apabila anda melukis garisan melengkung ataupun garisan separuh bulat, ia tidak bertindih antara satu sama lain. Begitu juga apabila anda menggunting garisan tersebut. Pastikan ia tidak digunting ataupun bertindih antara satu sama lain, di mana ia mempunyai jarak antara satu sama lain. Lakukan perkara yang sama pada kertas warna kuning. Guntingkan garisan melengkung ataupun garisan separuh bulat pada kertas berwarna kuning. Sekali lagi, berhati-hati apabila menggunakan gunting. Elakkan menggunting dari bertindih antara satu sama lain. Inilah hasil contoh kertas warna yang telah digunting itu tadi. Seterusnya,
anda boleh membuka lipatan kertas merah. Inilah hasil daripada lipatan dan guntingan tersebut. Begitu juga kertas warna kuning. Langkah yang seterusnya, anda perlu menampalkan kertas warna tersebut pada kertas lukisan dengan menggunakan gam. Sapukan gam dengan rata pada bahagian belakang kertas warna tersebut. Seperti contoh pada video ini. Kemudian, telakupkan kertas warna tersebut dan ditampal pada kertas lukisan. Diikuti dengan kertas berwarna kuning. Sapukan gam dengan rata pada bahagian belakang kertas kuning. Pastikan anda menampal dengan teliti dan rapi. Beginilah hasil aktiviti lipatan dan guntingan. Teknik lipatan dua kali. Mari sama-sama kita mengulang sekali lagi contoh penghasilan teknik lipatan dua kali. Dimulakan dengan kertas lukisan yang berukuran 20 cm x 20 cm. Diikuti dua kertas warna yang berukuran 10 cm x 10 cm. Langkah yang pertama, lipatkan kertas berwarna biru kepada dua bahagian seperti contoh video ini. Pastikan anda melipat dengan kemas dan teliti. Kemudian, lipatkan kali kedua seperti ini. Diikuti dengan kertas berwarna hijau. Lipatan menyerung seperti yang ditunjukkan pada video ini. Diikuti dengan lipatan yang kali kedua yang berbentuk segitiga. Inilah teknik lipatan dua kali. Langkah yang seterusnya, ambil pensel dan lukiskan garisan melengkung pada sisi kertas berwarna biru segi empat. Diikuti garisan melengkung pada bahagian bucu segi empat kertas berwarna biru tersebut. Seterusnya, perkara yang sama dilakukan pada kertas berwarna hijau segi tiga tersebut. Garisan melengkung ataupun separuh bulat dibuat pada sisi kertas berwarna hijau dan diikuti pada pucu kertas berwarna hijau. Garisan melengkung. Seterusnya, ambil gunting dan guntingkan mengikut garisan yang telah dilakukan sebentar tadi. Pastikan anda berhati-hati apabila menggunakan gunting. Pastikan garisan yang dibuat tidak bertindih antara satu sama lain. Begitu juga apabila anda menggunting, ia tidak terkena pada bahagian antara satu sama lain. Pastikan setiap garisan yang dilakukan mempunyai jarak. Lakukan perkara yang sama, gunting kertas mengikut garisan melengkung yang telah dibuat awal tadi pada kertas berwarna hijau. Pastikan anda sentiasa menjaga kebersihan persekitaran bilik darjah maupun di rumah. Inilah hasil daripada guntingan kertas itu tadi. Teknik lipatan dua kali. Kini anda boleh buka hasil lipatan dan guntingan
kertas biru. Seterusnya, anda boleh buka lipatan daripada kertas yang berwarna hijau. Langkah yang seterusnya, ambil gam dan tampalkan kedua kertas warna tersebut pada kertas lukisan. Pastikan anda menampal dan menggunakan gam dengan teliti dan cermat. Lakukan perkara yang sama pada kertas yang berwarna hijau. Seperti yang tertera pada video ini. Inilah hasil aktiviti lipatan dan guntingan. Teknik lipatan dua kali. Anda hanya perlu melakukan salah satu daripada contoh yang diberikan daripada video ini. Diucapkan semoga murid dapat melakukan dengan baik. Semoga berjaya. Sekian, terima kasih. Hello guys, thank you for dropping by my YouTube channel. Don't forget to click like, drop comment, share and subscribe. To get more new video updates notification, please click the bell. See you again.